Aku kesel banget deh kemarin. Aku dijailin sama Yuni. Jadi kan aku malu sama teman-teman. Tapi kalau misalkan aku nggak main sama Yuni, aku main sama siapa lagi? Ya udah deh, mau nggak mau, aku harus samper Yuni ke rumahnya biar aku nggak gabut. Udah deh. Yuni. Yuni. Aduh, Avi nyamper nih. Gimana dong? Kayaknya duh, kayaknya dia marah deh gara-gara aku kemanjain dia terus. Duh, gimana ya? Duh. Kemana ya dia? Apa aku masuk aja ke rumah ya? Siapa tahu kan dia lagi tidur. Duh, gimana ya? Duh, nih aku tidur aja. Yun, Yuni. Tuh kan, benar dia pasti tidur. Wah, ada balon nih. Kagetin dia pakai balon aja deh. Siapa tahu kan dia bangun. Duh, Opi, kenapa sih kamu ngagetin aku? Gimana kalau aku kejang-kejang kayak kamu? Ya maaf, habisnya kamu sih aku panggil-panggil dari tadi gak nyaut-nyaut, gak ada keluar. Makanya aku masuk aja ke rumah kamu. Duh, Opi, ada-ada aja deh. Maaf. Ya udah kita main yuk biar nggak gabut. Duh, main apa sih? Tapi kayaknya aku nggak bisa main deh, soalnya perut aku sakit. Kayaknya si Yuni bohong deh, perutnya kan nggak kenapa-napa. Kayaknya aku harus jailin dia deh. Iya, harus jailin dia. Ki, kok malah bengong sih? Hei, iya Yun, maaf. BTW, aku punya ramuan nih buat kamu biar perut kamu gak sakit. Wah, ramuan apa tuh, Vi? Bentar, aku buatin dulu ya ke belakang. Tungguin. A few moments later. Nih Yun, ramuannya udah aku bikinin. Nih Yun, ramuannya. Kamu minum sampai habis ya, biar perut kamu nggak sakit lagi. Habisin. A few moments later. Yun, kok perut kamu jadi besar gitu sih? Iya, kok aku jadi besar ya? Ya, Novi, kayaknya ini mah gara-gara kamu tadi ngasih ramuan buat aku. Bentar deh, Vi.